Halo sahabat Serba Rumpi dimanapun kalian berada. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya kita semangat upload video berita menarik lainnya. Kali ini saya akan membahas mengenai Amar Zoni serta Iris Bella, dimana pada pembahasan kali ini saya ambil dari akun Instagram Amar Zoni. 40% proses olahraga atau untuk menguruskan badan dari Amar Zoni ya. Semakin banyak yang ngatur malah semakin disengaja mantap. Dan dilanjutkan aku padamu. Di sini memang Dedi Amar Zoni mengatakan 40% untuk olahraga atau proses menguruskan badan ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Ho Dedi semangat back to body goals. Memang Amar Zoni sendiri sedang melakukan kegiatan rutin untuk berolahraga ya. Apalagi dengan badannya, berat badannya itu sudah naik. Untuk kali ini, setelah beberapa hari ikut olahraga melalui rekannya ya, dipandu atau memang diikuti ya, proses-prosesnya akhirnya Amar Zoni berjalan 40%. Ada yang menyemangati para sahabat es juga nih di sini. 60% lagi. Lemaknya masih banyak yang nempel, ingat jaga pola makannya untuk Amar Zoni ya. Banyak yang mengingatkan untuk Dedi Amar Zoni sendiri supaya rutin untuk berolahraga dan memang dijaga untuk pola makannya. Sudah nampak sekali sih di sini badan dari Amar Zoni ini kembali pada seperti semula atau sebelum Iris Bella lahir atau baby R lahir ya. Sebelum Iris Bella mengandung maksudnya. Amar Zoni juga tampil kece dengan gaya rambut yang memang keren abis ya. Dipadukan dengan kaos berwarna bergaris-garis, celananya juga bolong-bolong, membuat kesan cool serta anak muda banget. Oke, segini dulu untuk pembahasan mengenai Amar Zoni serta Iris Bella. Bagi kalian yang memang suka dengan gosip dan pembahasan tentang Amar Zoni serta Iris Bella, silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena memang channel ini akan membahas sedikit mengenai keseharian dari Amar Zoni serta Iris Bella. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.